Welcome back with me and today konten di mobil yang mungkin berbeda dari konten-konten lain karena ini secara dadakan yang tadinya kita mau San Morian sampai akhirnya manusia. Ini kita dipanasin sama manusia-manusia andalan. Nih yang buat kalian mau tahu, ini Kodoholik nih as always Tia di sini, FR Project new crew. Ya welcome Rio Gendut Cemiu. Nah ini dengan si ketua partai bebek Ugi Sukamti. Ganti ya ini apa? Teknologi ya. Apa sih? Duck. Black Duck. Black Duck. Oke, nanti pokoknya Instagramnya bakal gua tulis semua anak-anak medianya. Yang jelas gua hari ini ditantangin untuk mencoba road race guys, alias ke sirkuit. Kita pengen coba bersama 3 motor, nanti ada Ninja FI turun nih. Gue nggak ngerti, dipanas-panasinnya doang, cuman nggak ada peserta buat apa kan? Ada my bro, dia udah standby nih. Jadi gue hari ini bakal turunin 2-3 motor pokoknya gitu. Sampai sana, gue bakal mau paksa nih si partai bebek untuk turunin ninjanya, nggak mau tahu. Pelan aja. Masa sama 2 tak? Keceplosan gue mau nggak mau ngasih tahu sebenarnya guys. Jadi pokoknya stay tune aja, nanti perjalanan seperti apa, langsung kita ke lokasi. Mungkin kisaran berapa jam? Satu jam setengah ya? Mau versi setengah jam. Apa? Versi setengah jam. Gimana? Ya, ada beat. Saya tahu, tak kira. Ada beat. Kasian beat. Naik kuda. Gue tambah gak ngerti lagi bahasa-bahasa mereka. Yang jelas ini masih jam 7:30 guys, jam 8 pagi ya. Ini masih termasuk San Mori lah ya. Jadi gak kotaan guys, ini langsung sirkuit. Oke, pokoknya stay tune terus aja. Dan be there guys, bye-bye. Guys, jadi kita udah sampai di lokasi dan ini kebeneran ada latihan bareng juga nih, dan gue jujur aja baru pertama kali di seumur hidup gue datang ke sirkuit road race guys. Nih lokasinya tuh di Majalengka. Buat kalian warga Majalengka, gue ucapin say hi, perkenalkan gue Alvin Earth ya. Gue lagi coba-coba main motor di sini, pengen tahu juga kalau di sirkuit rasanya kayak apa gitu kan. Selagi nggak ugal-ugalan di jalan, kayaknya gue prefer banget sih tempat ini karena ya cukup luas guys, dan perwakilan motornya adalah nah oke. Jadi doain aja mudah-mudahan lancar, dan gua mau ajak teman gua jalan. Sini temenin gua. Kamu bawa kamera apa itu? Yos Air. Gila, sombong banget guys. Gila, ini termos ya? Bukan. Ini biasanya dijual Bicikom online kan? Yang ditumpahin pas itu air. Iya, yang air tuh. Iya kan? Dan tentunya di sini banyak banget guys, motor-motor nih guys. Gila. Gua gak nyangka. Dan ini sirkuit nih guys. Ini juga banyak tim-tim balap di sini. Ada Vespa. Lihat ada Matic juga, ada Wrecking Vespa tuh, dan sirkuitnya seperti ini guys, cukup luas, cukup menarik. Oke, jadi ini berhubung nanti ada latihan ya katanya ya, latihan habis duhur race kompetisi hari ini.
Oh, oke. Okay. Jadi ada kompetisi. Jadi bisa sekalian nanti, gua boleh lah ya curi-curi footage di sini buat info-info. Ah, ini mumpung belum mulai, mungkin kayaknya gua dulu nih sama anak-anak coba buat nyicip sirkuitnya seperti apa ya. Dan tentunya ini luas banget, guys. Gua mungkin prepare-prepare dulu daripada kepanjangan kalau enggak kesiangan. Ini mumpung kosong jadi seperti ini. Kok gua grogi ya? Jadi ini benar-benar pertama banget nih. Gua ini pertama banget gua, gimana nih? Kamera aman. Aman ya semua ya. Pokoknya enggak mau tahu, gua mau minta sinematik dari lu. Karena guys jujur kemarin gua dibikin nih sinematik nih sama Kodoholic. Gokil banget. Terus yang buat kalian warga Cirebon mau foto-foto mungkin ya, boleh aja nih langsung nih. Mau foto apa aja bisa. Itu bisa nggak? Bisa. Oh bisa. Oke. Oke, Kodoholic jangan lupa tuh guys. Dan tentunya ini Black Cat. Black Duck. Black Duck. Partai Black Duck. Black Wolf ya guys ya, linknya di sini. Jadi hitung-hitung ini sekarang sebenarnya kita tuh kayak latihan kali ya. Shoot. Oh iya. Bener nggak? Karena sebelum-sebelumnya kan mungkin kan jarang banget ya. Bahkan belum pernah ya. Tuh belum pernah guys. Jadi gue pengen ngejabanin ini sama anak-anak semua. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan guys. Aduh gue grogi nih. Gue grogi sih jujur aja. Soalnya banyak banget yang nonton dan itu mereka-mereka tuh kayak apa ya, pembalap-pembalap proper semua bro. Sedangkan gue di sini pertama kali gila. Oke, pokoknya gitu dulu guys. Dan mungkin gua pengen ke motor gua. So, stay tune aja guys. Oke, bye-bye. Jadi gua praktis sama adik gua nih. Udah beres gimana? Enak enggak? Mantap. 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 Pokoknya kita udah total hitungannya ngeperawanin dua ninja nih. Kita udah ngicip. Tapi syukur dan gua bersyukur banget ini motor enggak ada trouble sama sekali, guys. Cuman gua agak kesulitan nih. Jadi gue ini pengalaman lagi guys, info kalian. Jadi kenapa orang-orang tuh jarang banget yang pengen ngegemuk-gemukin kaki-kaki depan sama belakang terlalu jauh beda bannya. Cornering, gue gak bisa maksimal, gak bisa merebah. Alias si tumpuan ban itu jadi licin banget guys. Jadi muncal-muncal lah itu bahasa gue guys. Dan ini tentunya udah mulai road race guys. Mungkin cuplikannya gue bakal kasih tahu sekalian gua closing video buat kalian. Yang pasti ini hari ini udah enak banget, mudah-mudahan kalian melihat tambah asik nih konten kita di sini. Dan tentunya gua thanks banget buat Kodoholic ya. Kodoholic thank you banget nih, Kak kita lagi stres dia. Mudah-mudahan guys datanya nggak ada yang kurang ditampilin ke kalian, doain aja. Tadi ada sedikit problem masalah korup guys. Oke, okay? Dan tentunya gue thank you lagi buat FR Project juga dan Black Wolf guys, linknya ada di sini semua. So buat closing pengakhir video gue tampilin ini real protest. Mantap. Bukan kanebo kayak gue seperti apa. And gue ingetin 7 Instagram ada di sini. @earth.motoclan itu Instagram motor guys. So segini dulu. Thank you for watching and be the best on the guys. Bye-bye.